Raffi Ahmad nikah lagi, Nagita Slavina pamit undur diri. Penasaran info selengkapnya? Saksikan di program Fame & Frame. Kembali lagi dengan aku, Jahe. Meski terkenal penyabar, namun artis Nagita Slavina tetap tak mau dipoligami Raffi Ahmad. Bahkan Nagita memilih undur diri jika ayah Rafathar dan Rayanza itu menikah lagi. Sebelum menikahi Nagita, Raffi dikenal kerap gonta-ganti pacar. Bahkan setelah menikah pun ia kerap digosipkan memiliki hubungan spesial dengan wanita lain. Kedekatan Raffi dengan banyak artis wanita ini membuat publik bertanya-tanya soal perasaan Nagita. Belum lama ini beredar cuplikan video soal tanggapan Nagita jika Raffi ingin menikah lagi. Ola Ramlan penasaran bagaimana reaksi Nagita ketika tahu Raffi ingin menikah lagi. Jawaban dari Nagita Slavina terkait hal tersebut membuat Ola Ramlan terkejut. Akan tetapi Nagita Slavina memilih untuk mundur menjadi istri Raffi Ahmad jika suaminya melakukan hal tersebut. Dilansir melalui banjarmasinpost.co.id, Rini Cagur yang ada di kesempatan tersebut pun memberikan pertanyaan kepada ibu Rafathar dan Rayanza. Denny menanyakan apakah Nagita Slavina pernah merasa cemburu melihat suaminya bekerja dengan artis wanita. Nagita Slavina menyebut artis wanita yang dicemburinya adalah Ola Ramlan, ucap Nagita Slavina yang langsung disambut gelak tawa oleh Ola. Itu tadi info seleb dari kami, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment ya. Bye-bye.